dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Kami kita kalian lalu
saya dikairi kali lantai. Tanya pihak kita katai kita sangkaya, nang katai pihak kita saja katai kiri dua kali katai puang dua lantai. Lepas si kami si langsung kita kai kami ubah saja ubah kai batu dua kai baru lima dua batu merai batu ratai batu masuk rani batu berawang hati. Kalau kita telah ulen negara ulen mata kami. Ulek kita tak ulen lah, ulen nyawa, ulen nyelup, tau ngiriam, tau ngembiam, bawa kami, lebih lagi bawa kami sarito. Orang kami tau boleh tua, boleh lipah, tak sikap atau lecal, kami kerintang udah, boleh kami tau udah program, banyak nama hari tahun udah, mayor jerki, tahun kerudi. Walaupun tidak tu ilah, kami datuk menteri kami tu dekat dataya, dekat kenyum, dekat jatuh, baik tulung, baik pemasam. Bagai rumah balai kami tu dito. Kami semua lelah, dekat kenaki, mereka sepung, tidak lakung. Cerang lakung, sitik hati, sitik danyi kami bela datuk. Rulih dek, bayang, pilih rehat bela. Semua dari pihak luar, langsung kita tak lihat. Orang kami jadi kering setelah berpengar. Rulih kami langsung kita rajin. Orang yang memutih lagi, mengalik bayang tetap sebagi. Tapi kami pihak dan kami juga langsung sikap. Kami banyak akal, tak sabar, ngetu riku ruang bilik. Ruang layak kami ngadu ke rumah tangga atau kepak kami buat kelabiat itu. Orang kami itu ialah, kau semua belak ikan maju macam, kau berita, kau kenama. Bilang diri ngalak kami itu ialah, kau semua keluar kekum layak, tidak berat di gaya-gaya diri. Menjadi udah itu ialah, kerai nyaman yang lekas senang, kita serumah itu ialah. Oh, kita bala mewah, kita di luar, kita kebanyak, kita kerendak itu. Pusing bakal bukit, rapung benua, ngepung bakal langit, bukan daraja. Utara pengetahuan penyebab kita kelihatan lah, bakal pacar bulan pun nama. Nadai ngawak, nadai gerubak, nadai sakit, nadai langit, kayu, bulu, buan, benua, lantas, senar, gaya, raja. Padahal benua itu di dunia, selama dekat semua televisi itu, di kata ketara, pun dari satu, nyetok ke lama ya. Weha, weha, weha. Ya.
pagi, selamat datang serta salam Malaysia Madani. Yati di Pembasa yang berhormat Datuk Dr. Penguang Anak Manggil, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Merangkat ADUN N76 Marudi. Yang berbahagia Tan Sri Min Sing, Pengarah Urusan Didi Pelita Bakong Plantation Sendirian Berhad. Yang berusaha Puan Bibi Umaiza Osman, Ketua Pegawai Eksekutif LCDA Agribusiness Sendirian Berhad, Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah MFICOT. Yang berusaha Tuan Alexander Asin, Setiausaha Politik kepada Yang Amat Berhormat Premier Sarawak, Encik Aku Ijau, Wakil kepada Setia Tetap Kementerian Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak. Aku merik besai terima kasih yang ngagawai bidato leban ulian gau kita berjadi ke pengawak kita sarito. Ianya majlis penyerahan projek gau simbolik pembayaran dividen ngagai peserta tanah NCR. Ngelimpam dulu jakok ko selabuh kenuan dan datai beruai kami dito aku mewakili kami serumah, kami semua nua baklabit itu. Merik besai terima kasih laban udah mayu merik pemansang bagi kami. Nak lebih, nak kurang gak? Ya ketebuka ya kurito, kami udah besai api air. Sampai lama kami bisa boleh projek baik pula rumah panjai. Ke terbaru kami bisa telco tower. Lalu ke dekat diterima kami itu ilak ianya projek nganti atap rumah panjai. Tajak pihak Datuk bisa gak 2-3 itik dekat dia pinta aku. Kami serumah beranda umpai lama laban tanah kami dito namanya mudah dah banjir. Jadi itu dah banjir ya lu lucek. Jadi kami minta nyemin tiang rumah panjai kami to. Lalu pihak megak nanti namanya pihak megak ngegai parit kami bak depannya kami minta nutup ya, ngambil ke parking kami lantai ngge. Lalu ketiga ya, ke selalu itu ada sebut pengagai nuan datuk. Ianya jalai kami, ku ngarap ada simpang ladang 3 kilometer kita nyak minta detar maku. Aku nada jakob mayu ah. Lalu ngadutup ke jakobku, aku merik besar terima kasih yang ngagai bala kita itu udah sama belelek, sama lelek ngadu ke pengawak kita sehari itu. Lalu untuk bisa pengurang, aku minta ampun ngagai kita semua. Terima kasih. Selamat pagi, mari kita semua. Kita kaya kita sehari itu, mari salam mendani. Pasal pengawak kita kaya join venture, no company, tuh nada itu rugi pak kamu aku. Isi penguntung. Bisi penglantai yang kita jauh kita bisi lantai yang hari kita kerja hari kita kerja ngarap ke bumai bertanam yang itu kita muda nak semua kami di kelabian itu mengomno bukai pada mansayang bisi bertanam kita sebelah di si rumahnya di kerja mutu cikal nada setakat ini 11,513 surat pengesahan penyertaan projek telah dikeluarkan untuk 25 projek-projek NCR di Sarawak. Sebanyak 571.49 juta telah dibayar dividen dan insentif kepada peserta-peserta projek bagi kawasan seluas bagi peserta seramai 17,426 peserta. Kita mesti kepada mansang semua kategori pasal pemasang tanah NCR kita di Benua Sarawak ya. Jadi aku kementerian kami yang mengatau megai seksyen pembangunan tanah adat di Benua Sarawak. Jadi penatai pasal itu ke datai pihak datai apa munyi ke sampi lembang kita tadi tangka bertemu kita lalu berjadi sitik pengerami ataupun pengawak ke mana aman. Sudah diadu ke kita awak kutai itu sudah jadi contoh orang luar bukai. Jadi sebenarnya aku nyebut tentang pemansang tanah NCR itu. Dulu aku nyebut kan ngelalau kita sebut itu. Lapan dia itu pun
Agi bisri ura berdokat yukat NCR hendak section 6 perimeter survey. Jadi nama kebuah mayo orang nyebut itu kita tunjukkan tanah kita pernah perimeter survey hendak section 6 oh tanah tukar ambil perintah pulanya di step there. Nyak pula aku tu sebagai seorang pelapor ataupun ahli jawatan kuasa bak pemansang tanah adat sah kita lalu ngaur ngubal undang-undang tanah kami hari mula sampai kujuh undang berdiri tegas lalu kak ngasuh bala ketiban kebetulan nyuka tanah anak NCR kita kena section 6 adu ke ngoja 48 tuk meh peluang kedepik perintah ngasuh kita itu tadi nyuka tanah kita awak sudah suka kena section 6 dan yang baru kita nyuka kena section 18 ianya merek palak negara tiap-tiap ikut kita ke putaran. Jadi utai itu bisa contoh mula-mula sebab ngai maka kuasaan kita itu. Nya aku minta mengenai itu apa yang kita suka timbalan timbalan premier kita. Nanti orang buka ngai kau tulang suka kita itu. Nya kami dia sebab suka dengan section 6 dia tu suka section 18. Bukannya mereka orang teman, orang nipa, orang kebuka kampung Narum, Dudi itu semua. Jadi kami itu kep Jakob aja, kep Jakob apa, Jakob ya. Dan Jakob madah kota kebetul awak kita tulis mansa ke tanah NCR kita ba menua pesisir. Tok kita udah mendak. Tok membuah tangannya. Utai ke kedekat kita, laban udah tanahnya disukat kita, tanah NCR disukat kita. Nadai orang bukai boleh ngambil. Cuma kecuali kita yang punyainya baru orang boleh ngambilnya. Jadi di itu aku kan ngelalau pada tuan rumah anak kelugerah jari jari kaki nanti bisa orang datai kak minta kak maju ke tanah kita oh alur saya ini kita buta tanpa mengetahui nama syarat muta kekak dadu kurang dia ngayak kita dituduh kurang nyawa menua nyawa reta ngayak kita belayak diri sama diri jadi tanya ngayak kita lebih atau bisa lapan buah rumah. Walaupun mula-mula pedis dia duka, jadi dia tu aku medak bisik pemansang mimik lah bisik enjur mimik. Lepas kita udah medak, kita kena radu, kita kena padu aku ngelama tu. Ngelama ketujuh tahun aku dah tu. Jadi begini maka aku Jakob ngelama tu ke Jakob ya aja. Lepas Jakob lalu radu. Ni ibu aku merintai aku tak ada sebut, kita kena radu aku itu. Tadi tu rumah dah nyebut bakal telco tawanya. Sebab dia aja kuali bedau dia tu kuali pun dah bisa. Aku kita sebab kat telefon apa dia. Itu ramai kita boleh telefon kena pengawal ini dia ke pengawal orang buat menunggu. Bukannya apa tentang api air utanya udah data itu magang pemangsa udah data itu jadi kita anak jerak sekali-kali ini dia ke pada nasihat orang di Kementerian FM Paikor dan Menteri Kementerian Kenyaga Pemansang Tanam Kupik Inggris Sarawak. Jadi mayuh meh penama udah dadu kita dito jadi aku berasa gagati 8 tahun tu kita udah menerima dividen. Jadi yang baiknya Tan Sri itu bukan orang baru dalam bidang peladangan. Bak menua ini tua ya aku ni aku kedua ini di sebungan sebawah din dia tok meh raja kami din maju ke menua Pak Pentulu din tiap-tiap tahun dia merek dua kali dividen. Jadi dia tua aku bisa pecik mimin tua aku ayo tua aku lawan saya tanah ya bisa semak 20 ribu nya setahun dividen dari tanah NCR ke deh kemaju ke DD Plantation tu. Jadi cara kita maju ke tanah temayu nanti kita dikenal korang kejujur bakal Tan Sri itu nyamai lepas dia nak nipu kita nak medias kita yang beri kita nama aku kita nya CSR CSR tapi ipan susah menyebut beri kita CSR jadi kamu dua ya tadi baru betulai tadi tu rumah Sophia minta jalai jadi kau kulih tau kunci kau kumulih ya kunci nulung orang itu nuan pemenang aku pemenang. Jadi mula-mula ke 50-50 aku ikhlas mimin ke kong dia.
Mulia dengan 75%, aku nyambung 25%. Nyemin jalan kita tu hari simpan gitu. Jadi dia udah setuju. Labur tahun tu, dia akan ngadukan nyemin jalan hari simpan gitu. 75%-nya lebih nyaku mengadu kita. Nama ada tempat berjari. Kita kita ngai baik, mana bukainya. Jadi itu meh penguntung, salah sitik penguntung kita yang menua kita di bank ini korang. Jadi anang sekali-kali mulai pulang peluang berkata, cara ni kita bergabung, berkongsi dengan company pengadunya oleh kita pun, tak ingat bak agreement kita mesti dipedak no silik. Anang nama kita ini nada-nada exit clause ataupun one way traffic aja. Susah kita elak. Semua elak lusa nanti orang yang nak ngadu ke pengawal bak menua kita, kita akan masuk ke dari pun susah. Jadi ni lah ajar dari perintah tadi Encik aku sudah nerang ke kita berkini cara kita itu boleh memaju ke tanah kita itu lebih lagi tanah NCR. Jadi kita itu untuk lama lapan ngelama tu mayu sudah minta laku pun senang hati lapan mayu sudah di approve lalu sudah disuka land sampai kena section 6. Udahnya sudah disuka kena section 6 kita ngadu kentara di antara kita itu. Nanti kita terhadap masalah, sudah kita ngadu kendaraan tadi, kami ke Lensabe, kami sudah sedia, lalu kanyukat tanah dengan seksyen 18. Baru pala pansur, mereka tiap siku-siku kita kebut tanah. Jadi, jatuh orang selebu puluh kili, kemadah kanan, ngasih nyukat tanahnya, anak ingat apa perintah dia tu, dulu sebab aku nak tanggungjawab, kan ke dia tu, perintah nak nipu kita. Aku siku nak nipu kita, lepas aku nak guna tanah kita. Jadi inilah tugas kami wakil rakyat peminta kita sigi mayo tang nak ulih tunai kemaga. Jadi munyi ko tuan rumah tadi baka baik puluh rumah kita tu sigi bisi siti keduanya tadi tahun tu ilah tahun 2024 ke 2023 nanti atap jadi labuh tahun tu tan Sri Gimisi mengarah urusan kan agak labuh agak jalan. Jadi nyak tanggungjawab kami, bagaimana tanggungjawab kita. Nama ukai minta balas entah. Nanti orang berbudi kita berbahasa, nanti orang berik kita berik. Terima kasih. Utai bukai kena minta, terminta kita tu tadi segulai sejalai anang sekali-kali belayar pakai kuda. Utai kuda kuda tu 2024 kita muka surat baru. Awak ke kita itu tadi oleh kerjasama begulai sejalai kita kelebih itu 8 buah rumah anak berdedek baku aku lepas kita lagi kunci semua. Jadi menyuk aku tadi siapa kita mesti ada salah tang kita tua temu insaf mulai kepada jalai anak niti yang kerja aku orang sebut aku orang kulu kili tahun tu kemarin nanti 5 tahun kudahnya kita baru ke boleh 6 bilion ringgit. Itu sah kita akan memasak dengan waktu tempoh. Dan tahun 2023, kita punya 13 bilion ringgit. Kita Sarawak aja. Jadi banding dengan orang Pak Semenanjung dan Selangor, baru kan boleh 2.9 bilion. Perlis nipu-nipu ratus ribu juta aja. Jadi akhirnya kita tadi mendak penegak, penghasil, perintah kita nikah belanja. Awak kita tadi boleh memaju ke terimpu tanpa bergantung. Oh kita tetap bergantung pak perintah pusat. Selamat tahu kita kapal-kapal. Lepas kita tu nanti duit aremian aja baru kita boleh maju ke rumah kita. Dia tahu tak? Nampak contoh sekolah daya. Pak kuasanya 76 tu bisnis 10 itu sekolah daya. Saya sudah digagak bangunan baru ataupun dibaik naik taraf. Jadi kemarin malam tadi aku bisa berpeluang makai ngobala sedap hari SK bekas. Lalu mayo muka tuan rumah bisa datang. Dia lah mau sidak tu tadi bisa siti bangunan baru kari gegak perintah school namanya atas nama program sekolah daib siti blok bangunan baru. Walaupun aku sudah membesi beri dewan sudah ngadu kita buka dulu beli tanah. Lalu dia tu perintahkan agak siti blok classroom baru bak tanah sudah dibeli sidaknya tadi. Jadi aku harap yang perlu benar untuk bisa dia tu anak murid dia bisa 140 lebih
Jadi ente utanya udah mana ge setara kurang luar luar kurang di bandar dia karena namanya mungkin dia kata gitu. Jadi bukinya mereka sekolah kita di itu ukai kengai dulu taku terus tadi bedak gaya pemansa ngosingkang kita gitu. Ente ini ya tadi 10 itu 14 itu nah mana sabah kan ente kumpulnya 20 ribu juga atau 20 juta ribu. Jadi harinya tadi kita kita kredit itu anak ngai ngaju anak kita ke sekolah kita bu teman saya sekolah kita bikinnya megap kita PIBG rumah panjang kredit sama serakup sati memancang ke sekolah kita awak kurang tau ilang ngadi pemimpin rakyat ketika datang. Jadi kita di itu nanti kurang orang pemandai nanti kurang orang bekerja jadi kurang kita antara paham lah. Jadi ya, nadai aku juga buka ya pikir aku maka nemin tiang tadi ilah lah kan Sri Minzing tu aku pikir kenyang jadi kenyang juga kami tu kak memerhati ke kita dia punya kakun tadi dia undi kita tu meningkat dia pun minta kita aku boleh kita pakai rumah buka jadi tiap-tiap pusat mengundi ya keboleh 90% ke atas aku merek insentif 30,000 tu kan jago tu udah nadi kami ditulang dia lama tu paling tinggi pun 70% jadi baru-baru tu kemarin 90% lebih ke 30,000 orang pekerjaan pun punya bayar pun punya lalu bisa lagi burik pun punya jadi ya KPI nonton rumah 90%. Awak ke kita tak tinggal harus memansang. Awak ke kita berada sentiasa dalam rada perintah lalu ditemati ke perintah tiap-tiap hari. Jadi untuk sekali lagi pemerintah terima kasih agar kita serumah atau pelapan buah rumah kebukai mayor barang datai pedaku pagi-pagi itu. Pemerintah terima kasih agar kementerian agar LCDA agar toke pemerintah kita kita biar kejari bagian Tansri nanti ya bulat janji pada kaku ilah kumigak ya oke jadi ngoto sekali lagi terima kasih selamat nyambutan baru 2024 oh, kita tetap sentiasa gerainya mai gayu guru lalu boleh lagi rezeki tahun baru tila oke bala kita menjadi Cina kongsi facai harap kumoyogi ampau tahun 2024 ngajak terima kasih.